kami dari Perhubungan dan Pengelola Kintan Karo mengucapkan selamat kepada Gereja Pastoral Advent hari ke-7 Tanjung Barat. Selamat Sabat. Tentunya kita terus semangat dalam 65 hari lagi bahwa gereja kita akan selesai digitalisasi dan kita akan memasuki gereja yang baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Sabat ini saya membagikan satu metode baru di dalam kita mencari jalan untuk pembangunan rumah Tuhan di Jemaat Tanjung Barat. Saya sebut dengan B10S. Bagikan ke 10 sahabat. Next. Bisa saja kita berkata dalam rumah tangga kita, pribadi kita, saya sudah komitmen pertama. Saya sudah mencurahkan 100% gaji saya dan atau 10% gaji saya atau 1 bulan gaji saya dalam 1 tahun saya sudah berikan pembangunan. Kemudian kita juga berkata mungkin tahun ini sudah tahun 2024. Saya juga sudah rekomitmen. Saya juga sudah memberikan 1 bulan gaji saya untuk tahun 2024, walaupun saya belum terima sebelumnya, saya sudah berikan ke pembangunan. Terus metode apa lagi yang saya bisa lakukan? Next, coba kita buka kontak phone kita. Buka handphone kita, kita cari sahabat-sahabat kita. Kemudian apa yang kita lakukan pada mereka? Kita bagikan proposal kita. Bagikan proposal kita kepada mereka. Jika ada dari kita yang berkata, saya tidak punya proposal ini, saat ini juga grup jemaat itu sudah siap proposal kita. Tapi proposal ini panjang Bapak Ibu, kadang-kadang orang susah bacanya. Mungkin mereka mengatakan, waduh ini panjang sampai ke bawah. Saya berikan summary-nya Bapak Ibu. Kalau kita belum punya summary-nya, saat ini juga di handphone Bapak Ibu, saya sudah share summary-nya. Adalah seperti ini. Nomor rekening mudah untuk terlibat. Jadi mudah memahami. Tapi kalau kita bilang kan text only kurang menarik. Ada satu lagi Bapak. Saya akan bagikan seperti ini. Masuk juga di handphone Bapak Ibu sekarang. Nanti bisa dibuka. Ini adalah proposal kita. Nanti di handphone Bapak Ibu ada satu flyer yang dikirimkan. Dan jangan bosan sampai bulan Maret kami akan mengirimkan flyer ini setiap hari. Dan 2 kali 1 hari kami akan ingatkan kita semua untuk mengikuti program ini. Saudara ini kalau sudah mengirimkan jam 2 pembangunan, jam 10 dan jam 3, kami akan mengirimkan di jam yang berbeda untuk mengingatkan kita terlibat di dalam program pembangunan. Bapak Ibu di seorang itu yang kedua, sambil sempat. Sampel adalah paket data IMG Telkomsel. Berapa sih paket ini 1 bulan? Harganya Rp50.000. Dapat kuota 6GB. Terus apa hubungannya dengan proposal kita? Next. Jika satu proposal saya sudah ukur, ukurannya adalah 3MB full proposal. Jika kita kirimkan ke 30 orang, loh, kenapa 30 orang? Tadi kan katanya 10. Bapak Ibu, salah sales bekerja adalah kalau Anda ditargetkan mendapatkan 10, jangan cari 10. Minimal cari 3 kali lipat atau 4 kali lipat sebagai list opportunity. Kemudian yang targetnya adalah menjadi 10. Karena bisa saja dari 30 atau 40, orang ini enggak sukses. Target kita lah target sukses 10. Jadi Bapak harus mengirimkan 40 sampai 30 kontak sahabat-sahabat Bapak Ibu. Demikian makanya kita harus mengirimkan ke 30 orang minimal. Jika kirimkan ke 90 orang, maka itu setara dengan 90 MB. Jika Bapak Ibu teman-teman sahabat-sahabat membeli kuota 50.000 satu bulan paket Telkomsel ONG, maka hanya akan memakan 90 MB atau 1,5% kuota Bapak Ibu. Artinya kalau dirupiahkan, jika 1 MB sama dengan
sama dengan Rp83, maka dengan mengirimkan 30 proposal ke sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu hanya mengeluarkan biaya senilai Rp150. Kecil kan? Tidak sampai Rp1.000, kita sudah ikut dalam program pengumpulan dana daripada program ini. Saya sudah mulai, target saya adalah 10 donatur. Dan sampai hari ini, saya baru sukses 8 orang. Skor saya 80. Dan berapa yang sudah saya kumpulkan? Rp12.600.000. Paling besar penyumbang dari sahabat-sahabat saya, Rp10.000.000. Paling kecil Rp100.000. Bayangkan, jika dua list yang terakhir, saya asumsikan mereka menyumbang 200 ribu, maka total saya dapatkan dari sahabat-sahabat saya senilai 13 juta. Dan saya masih menyediakan list opportunity sejumlah 20 orang. Saya anggap kecil saya 13 juta. Kalau unit per pemberi di jembat kita ada 100 orang, maka jika setiap unit pemberi men-share ini ke sahabat-sahabatnya, kalau dikali dengan angka moderat seperti yang saya sampaikan 13 juta, maka 100 dikali 13 juta ada berapa ibu? 1,3 M. Jadi bapak ibu, beginilah caranya kita bisa melakukan cara-cara mendapatkan berkat Tuhan itu. Jika kita merasa bahwa di jumat ini kita sudah mulai jenuh dengan bagaimana kita diajak terlibat, dan kita sudah ikut komitmen pertama, komitmen kedua, terlibat dalam pembelian merchandise, ada cara-cara yang lain. Bapak ibu, saudara kasih Tuhan, inilah cara yang sudah saya lakukan. Saya sukses 80%, saya yakin kita semua juga bisa sukses 100%. Sebagai yang terakhir, ada satu perguruan akhir lorat di tanah kawan. Saya kirimkan proposal kepada mereka. Jaraknya dari tempat kita, gereja pasien yang hari ketujuh Tanjung Barat, sejauh 1.983 km dalam hitungan Google. Dan lokasinya sangat kosong. Kemudian saya sampaikan proposal kita. Kemudian kepala sekolah mengatakan, apa yang kami bisa lakukan? Gaji kami ada hanya 500 ribu, murid-murid kami hanya banyak yang menunggak. Oh, tidak apa-apa, saya katakan minggu lalu kalian kumpulkan uang jajan siswa dan mengingat bahwa kita sedang membangun di jumat Tanjung Barat. Pesan dari kalian sangat menginspirasi kami, bahwa jika ada yang menyumbang dari jarak hampir 2000 km dari gereja kita, dengan keuangan yang terbatas, dengan gaji guru yang di bawah 500 ribu, mereka mau berkontribusi kepada jemaat kita, maka tidak ada kata lain. Jika ada di bawah 2000 km, mas, jika ada yang gajinya di atas 500 ribu, kita bisa mengingat proposal ini kepada mereka. Dan hasilnya apa yang mereka berikan? Mereka sudah transfer ke rekening pembangunan kita sejumlah 500 ribu rupiah. Jadi Tuhan, 6.500 adalah potongan untuk transfer. Dan mereka tidak hanya cukup dari situ, mereka juga menyemangati kita sebagai jemaat yang besar, jemaat Tanjung Barat, dalam satu video yang akan kita lihat sebagai video. Kami dari Pertemuan Pendengar Kita Karo mengucapkan selamat kepada Gereja Pasien hari ke-7 Tanjung Barat. Inspirasi pesan yang sangat jelas kepada kita. Mereka yang jaraknya 2000 km ikut menginspirasi kita, mengingatkan kita untuk terlibat di dalam program-program ini. Di dalam banyak cara, di dalam banyak cara. Tidak ada satu alasan untuk kita untuk menolak, untuk tidak terlibat di dalam pekerjaan ini. Amin dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.